Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah atas kesempatan pada pagi hari ini kita bisa untuk melanjutkan pembelajaran kita terkait biologi untuk masuk ke bab kedua, yaitu materi keanekaragaman hayati. Nah, sebelumnya Ustaz menyampaikan pembahasan kita terakhir terkait metode ilmiah, itu bab pertama dalam kurikulum K13. Untuk bab kedua kita masuk ke keanekaragaman hayati. Nah, di e-book yang sudah Ustaz bagikan untuk keanekaragaman hayati itu ada di bab 5. Kenapa di bab 5? Ya, e-book tersebut merupakan menggunakan kurikulum KTSP ya. Jadi Ustaz harap bisa menyesuaikan terkait hal ini. Nah, bicara mengenai keanekaragaman hayati terdiri atas dua suku kata ya, dari kata keanekaragaman dan hayati. Jadi keanekaragaman itu namanya juga aneka, udah aneka ragam lagi. Nah, jadi dibayangkan kalian namanya keanekaragaman itu adalah berbagai jenis makhluk hidup. Ya, berbagai jenis. Apapun itu pasti aneka ragam namanya kalau dia bermacam-macam jenis ya. Sedangkan hayati dari kata hayat yaitu hidup ya, hidup. Nah, jadi yang kita ingin capai di sini adalah kita mengetahui bagaimana bentuk rasa syukur kita terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala atas makhluk-makhluknya ya. Dari dengan mengenal keanekaragaman hayati ini, Ustaz harap antum-antum semua semakin bersyukur dan semakin takjub dan takut akan kuasa Allah ya terhadap penciptaan suatu makhluk. Nah, di sini ada beberapa yang harus pencapaian yang harus kalian ketahui, yaitu satu, mendeskripsikan atau membedakan secara konsep antara jenis-jenis keanekaragaman. Jadi nanti keanekaragaman itu ada keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem ya. Dan melalui pengamatan. Nah, berkaitan mengenai pengamatan, mungkin di kondisi yang sekarang antum semua agak sulit, namun Ustaz harap dengan memanfaatkan teknologi upayakan lengkapi atau semakinlah menggali rasa keingin tahuan antum semua dengan memanfaatkan internet ya. Yang kedua adalah mengkomunikasikan keanekaragaman hayati Indonesia dan upaya pelestariannya. Nah, jadi nanti berkaitan mengenai tugas kita ya untuk di akhir bab ini, itu berkaitan mengenai bagaimana antum-antum semua mengkomunikasikan terkait keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia. Antum tahu semua di Indonesia itu ada berbagai macam makhluk hidup. Dari hewan itu ada orang utan ya, di Sumatera itu ada orang utan, baru ada badak, ada harimau ya, harimau Sumatera, kemudian ada di Kalimantan juga ada orang utan Kalimantan, kemudian ada jalak Bali, ada tapir, ada maleo, ada cendrawasih, oke, banyak. Dan semua itu mengalami masalah di Indonesia. Oleh sebab itu, setelah mempelajari bab ini, Ustadz mau antum-antum semua dapat menyampaikan atau mengkomunikasikan apa yang bisa diupayakan untuk melestarikan jenis-jenis tersebut. Karena yang kita ketahui, yang sudah Ustadz sebutkan semuanya itu mengalami masalah, yaitu masalah kepunahan. Dalam arti apa? Ketika makhluk hidup itu tersebut punah, maka keanekaragaman di Indonesia semakin berkurang. Oke? Nah, oleh sebab itu penting bagi kita mempelajari bab ini. Nah, materi mengenai bab ini yang kita pelajarin itu utamanya ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian keanekaragaman hayati yang Ustaz sebutkan di awal tadi ya. Kemudian ada keanekaragaman hayati di Indonesia, kemudian usaha pelestariannya dan pemanfaatannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita awali dengan pengertian dari keanekaragaman hayati. Nah, berdasarkan pengertiannya ya, secara bahasa keanekaragaman hayati merupakan pernyataan mengenai berbagai macam variasi bentuk ya, bentuk, penampilan ya, dan sifat dari makhluk hidup itu sendiri. Contoh misalnya yang mirip-mirip tuh, yang mirip-mirip misalnya adalah keanekaragaman pada bunga-bungaan misalnya.
Nah, ada bunga mawar, bunga melati, semua yang menghasilkan bunga lah pokoknya ya. Tapi memiliki variasi macam bentuk daun, variasi bentuk daunnya berbeda, batangnya berbeda, bunganya berbeda. Nah, itu adalah keanekaragaman hayati ya. Nah, jadi untuk keanekaragaman hayati itu adalah bentuk variasi dari suatu makhluk hidup ya, termasuk juga sifatnya. Nah, keanekaragaman hayati dibagi menjadi tiga. Ya, keanekaragaman hayati dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah keanekaragaman gen. Ya, keanekaragaman gen. Nah, gen itu apa itu gen? Gen itu adalah pembawa sifat yang terdapat di dalam kromosom. Nah, dalam arti kromosom ini terdapat di dalam inti sel kamu, dan di dalam inti sel tadi terdapat yang namanya kromosom. Di dalam kromosom terdapatlah DNA. Nah, jadi gen itu terdapat di dalam suatu DNA. Jadi ikatan terbesar itu kromosom. Di dalam kromosom ada DNA. Di dalam DNA ditemukanlah gen. Nah, gen itulah yang mengatur, memunculkan sifat suatu makhluk hidup. Contoh misalnya pada manusia itu ada gen rambut misalnya. Gen rambut itu bisa lurus, bisa ikal, bisa keriting. Nah, itu contoh keanekaragaman gen. Contoh lain misalnya adalah kulit manusia. Nah, kita bukan bicara mengenai rasis di sini ya. Jadi dalam arti kulit, dalam penciptaan makhluk hidup, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keanekaragaman gen. Itu ada gen berkulit hitam, gen kulit putih, gen kulit kuning langsat, banyak macamnya. Nah, itu adalah gen ya. Nah, jadi kalau makhluk hidup sendiri bagaimana yang dimaksud termasuk keanekaragaman gen? Nah, jadi keanekaragaman gen itu terjadi di dalam satu spesies dia, spesiesnya sama, jenisnya sama dia, yang dapat dikawinkan. Contoh misalnya mawar, mawar merah dan mawar putih itu adalah contoh keanekaragaman gen. Jadi gen mawar merah dan gen mawar putih bisa nggak disilangkan? Bisa. Hasilnya apa? Bunga mawar warna merah muda. Nah, itulah namanya variasi genetik ya. Nah, itu namanya keanekaragaman gen. Contoh lain, mungkin antum semua di rumah pernah makan mangga ya. Mangga, ada mangga udang, ada mangga golek, ada mangga arum manis, ya ada mangga apel. Nah, semuanya itu mangga kan? Nah, benar. Nah, jenisnya tanaman mangga namun memiliki sifat-sifat buahnya berbeda-beda. Mangga udang ukurannya kecil, rasanya manis. Oke, okay? Mangga arum manis buahnya besar, rasanya manis ya kan? Ada nanti mangga apel gitu ya, rasanya nggak gitu terlalu manis, cuma bentuknya bulat. Nah, demikian, itu adalah contoh keanekaragaman gen. Apalagi contohnya adalah pisang. Nah, pisang tentu kamu pernah makan pisang ya. Nah, pisang itu kan juga macam-macam. Ada pisang kepo, ada pisang barangan, oke? Okay? Ada pisang apa namanya? Banyaklah jenis pisang kan, pisang raja, pisang ambon. Nah, semua itu jenis-jenis pisang, satu spesies, satu jenis dia. Namun bentuk buahnya berbeda, itulah disebut sebagai keanekaragaman gen. Contoh lain apa? Jenis misalnya ada jenis, nah coba kalian perhatikan ya. Nah, ini jenis anjing ya. Jadi anjing dalam Islam itu satu hal yang diharamkan. Jadi kita pembahasannya nggak anjing lah. Kita pembahasannya mungkin terkait adalah contoh misalnya ayam nih. Jenis-jenis ayam itu ada ayam siam, ayam pedaging ya, ada ayam petelur, baru ada ayam kampung, apalagi ada ayam pelung, banyak jenis ayam kan. Nah, jadi itu termasuk suatu jenis keanekaragaman dan masing-masing itu bisa disilangkan. Itulah yang memunculkan keanekaragaman gen. Itulah kuasa Allah, bagaimana Allah memunculkan suatu makhluk hidup dari penciptaan genetik nanti memunculkan dengan sifat yang berbeda. Oke ya, sampai sini paham. Jika ada pertanyaan, boleh silahkan ajukan pertanyaan langsung dengan japri pesan via WA. Insya Allah nanti akan Ustaz jawab. Berikutnya, ada keanekaragaman jenis atau spesies. Nah, keanekaragaman jenis atau tingkat spesies itu adalah mungkin dia memiliki bentuk yang hampir sama, tapi dia berbeda-beda spesies. Nah, coba perhatikan di buku kalian ini. Ini ada tanaman ya, tanaman di situ ya. Nah, ini semua adalah sejenis tanaman. Nih lihat, bunganya hampir sama ya, bunga trompet ya kan, bunganya bunga bentuk trompet. Kemudian menjalar. Nah, namun ini berbeda.
Berbedanya di mana nih? Misalnya Ipomea batatas. Ini dia nih Ipomea batatas. Ipomea batatas itu adalah sejenis ubi rambat. Nah, ubi rambat tahu ya, ubi rambat. Nah, itu ubi rambat tuh Ipomea batatas. Nah, ada Ipomea aquatica. Nah, Ipomea aquatica itu adalah sejenis kangkung air. Nah, nama Latin kangkung air itu Ipomea aquatica ya, dari kata aqua itu air. Kemudian ada Ipomea pescaprei. Nah, Ipomea pescaprei ini kalau kamu biasa main ke pantai-pantai, Pantai Cermin, Pantai Labu, biasanya ada tuh tanaman menjalar yang daunnya berbentuk seperti tapak kambing. Nah, pescaprei, pes itu artinya tapak, caprei itu artinya bahasa Latin dari kambing ya, Capricorn, caprei itu kambingnya. Jadi jadi ibarat dia daunnya seperti tapak kambing. Nah, kesemuanya itu memiliki nih dia nama Latin depannya itu Ipomea, jadi dia kanekaragaman jenis Ipomea. Contoh lain adalah kanekaragaman jenis, contoh adalah temu-temuan ya. Tahu temu-temuan? Kalau kamu pernah bantu Umi masak di dapur, tentu kamu tahu jahe, temulawak, kunyit, kemudian ada lagi lengkuas. Nah, itu adalah suatu kanekaragaman jenis temu-temuan, gitu ya. Nah, bisa dibedakan di sini. Nah, walaupun mereka berbeda jenis, gitu ya, bisa nggak disilangkan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, jadi jahe, lengkuas, temulawak, kunyit itu tidak bisa disilangkan. Makanya dimasukkan dia ke dalam keanekaragaman tingkat jenis atau keanekaragaman tingkat spesies. Beda sama tadi keanekaragaman gen. Kalau keanekaragaman gen, dia bisa disilangkan ya untuk menghasilkan bentuk variasi individu baru. Sedangkan kalau keanekaragaman jenis itu tidak bisa. Jadi, kalau kamu ingin menyilangkan namanya ubi rambat sama kangkung air, itu akan walaupun bentuk bunganya sama, itu tidak akan bisa disilangkan karena dia adalah termasuk keanekaragaman berbeda jenis ya. Mungkin dalam arti ini dia dari nama Latin, kita lihat. Nah, ini nama Latinnya, ini yang depan kata pertama itu genus namanya, yang kata belakang itu adalah spesies. Nah, jadi untuk keanekaragaman jenis atau spesies ini bisa dikatakan sebagai itu memiliki genus yang sama namun spesies yang berbeda. Jadi ini genusnya adalah genus Ipomea. Sedangkan spesiesnya ada spesies batatas, ada aquatica dan ada pescaprei. Mungkin itu ya. Jika ada pertanyaan, silahkan japri pesan lewat via WA. Oke, berikutnya. Nah, ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini berkaitan dengan habitat dari makhluk hidup tersendiri. Jadi contoh misalnya, contoh ekosistem itu ada ekosistem hutan tropis. Di hutan tropis antum mungkin bisa jumpa harimau, bisa jumpa pohon-pohonan besar, bisa jumpa kancil, bisa jumpa apa lagi. Misalnya di dalam suatu hutan tropis ada orang hutan, ada ayam hutan gitu ya. Itu ada di kawasan hutan tropis. Nah, ketika masuk ke ekosistem pantai gitu ya, berbeda lagi makhluk hidupnya. Di pantai itu ada kamu jumpai, misalnya ada kepiting, ada ikan, ada keong misalnya ya, ada juga gurita gitu ya, ada juga kerang. Nah, itu adalah jenis-jenis makhluk hidup di pantai. Nah, antara keduanya itu tentunya kan ekosistemnya berbeda kan. Nah, itulah yang dinamakan sebagai keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi suatu ekosistem itu makhluk hidup di dalamnya itu berbeda-beda. Itu contoh tadi kan hutan tropis sama pantai. Yang lain misalnya ada ekosistem savana. Nah, kalau tahu savana itu yang di Afrika, dia ada semak kering yang diselingi oleh pohon-pohon besar. Nah, apa penyusun kawasan ekosistem Afrika? Ayo, siapa yang bisa sebutkan? Iya, pinter, gajah, singa gitu ya. Ada lagi kijang gitu ya. Nah, ada lagi hyena. Nah, itu termasuk keanekaragaman spesies tingkat ekosistem gitu ya. Nah, jadi kalau di padang pasir gimana? Nah, padang pasir mungkin keanekaragaman spesiesnya di dalam itu keanekaragaman jenis ekosistemnya di situ ada kaktus ya, di padang pasir ada kadal-kadal, ular ya, ular pasir gitu ya. Banyak lah.
Nah, jadi masing-masing ekosistem itu makhluk hidupnya pengisinya itu berbeda-beda. Jadi itulah yang dikatakan sebagai keanekaragaman tingkat ekosistem. Oke, misalnya Ustadz kasih contoh, ayo coba bisa jawab ini, antara misalnya Ustadz bandingkan itu ya, antara penguin, tahu penguin ya, dengan burung unta. Nah, penguin dengan burung unta, tahu penguin ya? Ya, tahu burung unta? Ya, penguin itu cirinya dia mampu berenang ya, bulunya tebal gitu ya. Nah, sedangkan kalau unta itu dia tidak mampu berenang, dia hanya berjalan ya. Berjalan kakinya panjang gitu ya, ukurannya besar gitu ya. Nah, itu termasuklah burung unta. Nah, apa perbedaan keduanya gitu, berdasarkan perbedaan tingkat tempat hidupnya. Jadi kalau penguin itu karena bulunya tebal, kemudian dia bisa berenang, dia hidup di kawasan ekosistem kutub ya, dingin. Nah, sedangkan kawannya atau burung unta ya, burung unta walaupun sama-sama jenis unggas atau aves, namun berbeda keanekaragaman ekosistemnya, karena burung unta ini berada di ekosistem savana di Amerika. Kenapa kakinya panjang? Karena dia bergerak dengan cara berlari ya. Karena kita ketahui ya, semak-semak di Afrika itu rumputnya panjang-panjang gitu. Jadi kalau dia kakinya nggak panjang ya, nanti dia kesulitan untuk bergerak dan menghindari pemangsa ya. Nah, itu. Jadi faktor-faktor yang membedakan ekosistem itu penyusunnya, itulah termasuk dia keanekaragaman jenis ekosistem. Jadi di sini ada contoh keanekaragaman ekosistem, ada ekosistem danau, hutan tropis, ya kan? Ada mangrove atau bakau dan ekosistem terumbu karang. Nah, masing-masing itu makhluk pengisinya memang ada kesamaan tapi jelas sifatnya berbeda. Itulah yang termasuk juga vegetasi atau jenis tanamannya ya, itu juga berbeda. Itulah dikatakan sebagai keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, oleh sebab itu di Indonesia itu banyak sekali ekosistemnya ya. Ada ekosistem dataran rendah, ada laut ya, ada ekosistem dataran tinggi gitu ya. Nah, ada nanti ekosistem itu ada padang rumput. Nah, jadi banyak ekosistem. Nah. Oke. Nah, mungkin terkait itulah mengenai keanekaragaman hayati di jenis-jenis keanekaragaman hayati ya. Berikutnya kita masuk ke keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, di Indonesia itu memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa banyak ya. Suatu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia malahan dikatakan sebagai biodiversitas atau biodiversitas. Jadi kalau bahasanya dikatakan biodiversitas itu sama dengan keanekaragaman hayati ya, biodiversitas. Nah, jadi hewan ini itu ada hewan namanya hewan yang hanya terdapat di negara tersebut. Hewan yang terdapat di negara tersebut, jadi nggak ada di negara lain, itulah dikatakan sebagai hewan endemik. Hewan endemik, jadi hewan yang berada di negara tersebut dan tidak ada di negara lain dinamakan sebagai hewan endemik. Banyak hewan endemik ya, contoh misalnya beruang kutub ya, adanya di kutub gitu ya. Kalau di Indonesia itu ada beruang namanya beruang madu ya, gitu. Baru ada juga yang endemik di Indonesia itu ada komodo. Nah, komodo itu cuma ada di Indonesia, nggak ada di negara lain ya, gitu. Nah, keanekaragaman di Indonesia itu banyak nih, salah satunya itu ada Morphopalus titanum atau bunga bangkai ya, dan ini ada bunga Rafflesia arnoldi. Keduanya itu ada di Sumatera ya, kawasan Sumatera ya. Nah, itu dia. Nah, berbeda cirinya namun memiliki sifat yang sama gitu ya. Nah, jadi keanekaragaman hayati di Indonesia itu luar biasa. Di Indonesia tuh ya banyak nih. Itu yang Masya Allah luar biasa. Inilah yang diwariskan atau yang Allah ciptakan, yang ditugaskan untuk kita masyarakat Indonesia untuk menjaganya. Keberadaan makhluk hidup itu bergantung kepada lingkungan, dan oleh sebab itu penting bagi kita untuk selalu menjaga lingkungan dan keberadaan makhluk hidup. Kenapa? Mayoritas dari makhluk hidup tersebut hidup di hutan. Oleh sebab itu, maka untuk kalian yang suka hobi jalan-jalan ke tempat pemandian gitu ya, jangan biasakan untuk buang sampah sembarangan gitu ya, buang sampah pada tempatnya, kemudian nggak boleh memetik apapun. Jika ingin berkunjung tempat satu, hanya meninggalkan suatu jejak saja gitu ya. Nah, demikian.
Jadi banyak keanekaragaman di Indonesia ya. Nah, ini dia ada keanekaragaman lumut, ada jamur, ada paku-pakuan di Indonesia, banyak jenisnya. Ada tumbuhan berbiji itu banyak ya. Demikian. Nah, jadi keanekaragaman tumbuhan di Indonesia itu berkaitan sebenarnya berdasarkan sifat dari tumbuhan itu ya. Jadi ada lumut, dia berkembang biak dengan spora ya, termasuk juga paku. Ada jamur, tadi kan keanekaragaman jamur itu lebih ke jenis-jenis jamur ya. Jamur yang kita makan aja banyak macamnya. Ada jamur tiram, ada jamur kuping ya, ada jamur kancing ya kan, banyak. Itu termasuk keanekaragaman jenis di Indonesia juga, jenis jamur. Nah, baru ada juga tumbuhan berbiji. Nah, berbiji ini ada dua, berbiji terbuka dan biji tertutup kan, monokotil dan dikotil. Banyak lagi ya. Nah, itu juga tumbuhan di Indonesia juga keanekaragamannya luar biasa. Makanya kalau kamu ingin jadi sebuah seorang peneliti keanekaragaman spesies di Indonesia, itu peluangnya besar-besar ya, besar sekali, karena banyak jenis makhluk hidup yang mungkin belum diteliti. Karena kita ketahui adalah Allah menciptakan suatu penyakit pasti enggak ada obatnya, dan itu dia. Jadi tumbuhan di khas Indonesia itu pasti memiliki khasiat obat-obatan yang Allah ciptakan yang mungkin belum tergali sampai di sana. Maka itulah tugas bagi kita sebagai seorang ilmuwan nanti, kalau di antara antum semua ada menjadi ilmuwan atau pemerhati lingkungan atau sebagai ahli biologi gitu ya. Itulah tugas kita. Jadi dengan menjaga keberadaan makhluk-makhluk hidup ini, kita juga menjaga peluang ditemukannya obat-obat baru ya, ataupun khasiat-khasiat baru di Indonesia itu sendiri. Nah, berikutnya ada keanekaragaman hewan di Indonesia. Keanekaragaman hewan di Indonesia itu ada dua yang berperan di situ, berdasarkan garis Wallace yang diapai oleh Alfred Russel Wallace dan garis Weber ya dari Jerman, Weber. Nah, kalau antum semua tahu itu ada garis Wallace dan Weber, nanti mungkin ada petanya di sini ya. Nah, berdasarkan garis Wallace dan Weber itu Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah ya. Tiga wilayah. Nah, kalau Wallace itu membagi antara Indonesia Barat dan Indonesia Tengah dia. Sedangkan garis Wallace ya, garis Weber itu membagi antara Indonesia Tengah dan Indonesia Timur gitu ya. Ini dia. Nah, jadi bagian barat meliputi itu adalah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sumatera, Jawa, Kalimantan itu termasuklah dia fauna Indonesia bagian barat. Kenapa? Contoh orang utan. Orang utan itu ada dijumpai di mana? Iya, Sumatera dan Kalimantan. Jadi orang utan itu masuklah dia ke hewan fauna Indonesia barat. Baru ada juga harimau. Nah, harimau juga ya, harimau. Harimau itu ada di Sumatera, Jawa, dan Bali. Kebetulan Jawa dan Bali itu udah punah, jadi yang ada hanya di Sumatera. Nah, jadi harimau juga masuk ke fauna Asia Barat ya. Nah, baru ada macan kumbang, baru ada badak bercula satu gitu ya. Ada bekantan ya, tahu bekantan? Ya, monyet hidung Belanda yang ada di Kalimantan, hidung besar. Nah, karena dia berada di Kalimantan, maka termasuklah dia fauna Indonesia Barat. Nah, itu dia, ini dia contoh gambarnya. Kemudian ada hewan di Asia Timur ya. Oh ya, sebelumnya di fauna Indonesia Barat itu lebih condong ke mengikuti hewan-hewan di Asia. Nah ya, hewan di Indonesia Barat itu condong mengikuti hewan-hewan di Asia. Contoh, di harimau itu ada di Malaysia, ada di Thailand ya, ada di India gitu ya, tapi juga ada di Indonesia. Nah, itu asumsinya. Demikian juga orangutan juga ada di Malaysia, ada, oke ya. Ya, makanya termasuklah dia Indonesia bagian barat, fauna-faunanya itu lebih ke Asia. Sedangkan fauna Indonesia Timur atau yang contohnya itu seperti halnya kanguru, pohon, cendrawasih gitu ya. Baru ada makrosepalon atau maleo gitu ya, atau burung merak. Nah, atau burung nuri yang banyak itu warnanya mencolok, masya Allah cantik luar biasa gitu ya. Nah, semuanya, oh ya afwan, ini burung merak bukan hewan Indonesia Timur ya, tapi Indonesia Barat. Merak itu Indonesia Barat. Oke. Ini agak sedikit perbaikan bukunya perlunya ya. Nah, berikutnya kadal-kadal gitu ya. Nah, contohnya adalah burung kakak tua itu ada di Ambon, baru ada di Papua ya. Nah, itu termasuk fauna di Indonesia Timur.
kesamaannya itu mirip ke daerah Australia atau Papua Nugini, karena kita ketahui di Australia itu ada kanguru, di Papua Nugini ada kanguru pohon juga, dan di Papua juga ada kanguru pohon gitu ya. Demikian juga burung kakatua juga ada di Australia gitu ya, juga ada di Papua Nugini dan ya di Papua ya, dan Ambon burung nuri juga. Nah, jadi kesamaan itulah yang mendorong Weber buat garis membatasi antara kawasan keanekaragaman hewan Indonesia Timur ya gitu ya. Baru ada yang tengah-tengah tuh, fauna peralihannya. Fauna peralihan itu adalah fauna yang tidak mirip fauna Asia ataupun tidak mirip ke fauna Australia. Dia khas tersendiri. Contohnya apa? Kayak babi rusa itu ya. Enggak ada babi rusa itu di Asia ataupun di Australia, enggak ada. Atau ada kuskus ya, ada anoa ya, ada komodo gitu ya. Nah, itu hanya ada di kawasan peralihan atau kawasan Indonesia Tengah. Jadi, endemik fauna Indonesia itu ada di bagian tengah ya. Fauna Indonesia Tengah. Jadi itulah mungkin pembahasan terkait mengenai beberapa jenis keanekaragaman makhluk hidup. Jadi oleh sebab itu dari antum-antum semua gitu ya. Nah, sedikit kita review bahwasannya jenis-jenis keanekaragaman itu dibagi menjadi 3, ada keanekaragaman gen, ada keanekaragaman jenis, dan ada keanekaragaman ekosistem. Sedangkan keanekaragaman di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu keanekaragaman fauna barat, fauna timur, dan fauna peralihan. Nah, masing-masingnya itu tadi memiliki contoh-contoh ya, memiliki sifat-sifatnya. Mungkin itu aja terkait penjelasan mengenai materi mengenai keanekaragaman. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita bahas dari ancaman dan upaya pelestarian ya dari makhluk hidup tersebut. Nah, jadi untuk tugas, untuk tugas antum di rumah kita lihat bentar. Nah, untuk tugas di rumah sebentar, saya perhatikan dulu. Nah, ini ada aktivitas biologi ya, ada keanekaragaman hewan, tumbuhan, dan tumbuhan. Nah, jadi antum buat semua tabel ini gitu ya, buat tabel ini gitu ya. Nah, mungkin antum bisa menyebutkan beberapa macam jenis hewan dan tumbuhan, baik itu bisa di suatu lingkungan ya, bisa di pekarangan, di halaman rumah kamu, atau bisa juga di kawasan yang lebih luas ya, bisa di danau, sungai gitu ya, bisa di apa lagi, di laut gitu ya. Nah, jadi coba sebutkan. Nah, enggak usah banyak-banyak, hanya 5 saja, 5 jenis hewan dan 5 jenis tumbuhan. Jadi 5 hewan dan 5 tumbuhan atau campur pun boleh. Nah, dengan warnanya bagaimana ya, ukuran tubuhnya bagaimana. Nah, set kalau kayak gini cuman nyarinya. Nah, silahkan searching via googling internet untuk melengkapi informasi-informasi terkait hewan atau tumbuhan yang ingin antum cantumkan gitu ya. Nah, gitu. Jadi itulah terkait pembelajaran keanekaragaman hewan dan tumbuhan atau keanekaragaman hayati hari ini. Mungkin itu saja yang dapat Ustadz saya sampaikan. Ingat, jika ada pertanyaan silahkan diajukan, insya Allah nanti akan Ustadz tanggapi, Ustadz jawab ya, terkaitan pembelajaran kita hari ini. Nah, agar kiranya kita sama-sama bersyukur, sama-sama menjaga keberadaan makhluk hidup ciptaan Allah ini dengan selalu berupaya sebagai menunjukkan makhluk yang rahmatan lil alamin, tidak membuat suatu pengrusakan gitu ya atas kepentingan-kepentingan pribadi. Mungkin di luar sana banyak perusahaan-perusahaan perkebunan yang sengaja membakar hutan untuk sengaja meluaskan kebunnya, namun mengesampingkan bahwasannya jika hutan rusak maka akan mengalami kematian lah beberapa jenis makhluk hidup. Yang enggak jauh-jauh lah orang utan, harimau gitu ya, yang sekarang jumlahnya semakin sedikit gitu ya. Nah, nanti mungkin anak cucu kita, anak cucu kalian mungkin udah enggak sanggup, udah enggak pernah lagi kayak mana orang tua itu ketika kayak menanyakan orang tuanya gitu, ketika melihat gambar orang utan kayak mana itu orang utan. Mungkin kita bisa jalan-jalan mungkin sesekali melihat ke kebun binatang gitu ya. Namun
akan sangat miris ketika hewan-hewan tersebut sudah tidak dapat dijumpai lagi di habitat aslinya. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Waktu pengerjaan tugas insya Allah kurang lebih fleksibel ya, 5 hari ya. Nah, insya Allah sebelum minggu depan atau Sabtu depan, hari Jumat lah terakhir, pastikan semua tugas terkumpul. Ingat, seluruh tugas itu direkap sebagai nilai rapor ya, dia menjadi utama nilai penilaian rapor. Jadi insya Allah nanti akan Ustadz rekap. Nah, nanti menjadi patokan penentuan nilai rapor. Ini nilai terbesar kita, karena kenapa? Kita di kondisi yang daring. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.